warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah hari ini Lazis Muhammadiyah Jawa Timur sudah memulai tahapan awal dari 3 tahapan untuk pengiriman daging kurban yang diproses dalam bentuk kaleng, dalam bentuk rendangmu. Tentu saja ini manfaatnya luar biasa. Di samping bisa bertahan ya sampai 2 tahun, juga bisa didistribusikan ke semua daerah-daerah yang memang layak untuk memperoleh distribusi daging kurban rendangmu. Jadi amanat para pekurban untuk menyampaikan daging kepada mereka yang berhak hari ini ditunaikan, hari ini disampaikan oleh Lazis Muhammadiyah Jawa Timur. Dan tahun ini lebih cepat ya proses produksinya daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahap awal ini akan kita kirim ke luar Jawa, ya, mulai Lampung, Aceh, Gorontalo, sampai Nusa Tenggara Barat, Makassar, ya, dan wilayah-wilayah lain di Sumatera. Baru nanti pada tahap berikutnya untuk luar Jawa Timur. Dan yang terakhir itu nanti untuk wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan langkah yang kita lakukan ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah baik bagi orang yang berkurban, juga berkah bagi yang menerima kurban, berkah juga bagi teman-teman Lazismu yang sudah susah payah banting tulang untuk melayani para pekurban guna memproses ya kurban mereka menjadi produk rendangmu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memperoleh dukungan semua lapisan. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.